kau rupa-rupa nyelam buruk saja kami sudah bersegar dengan serangan dicegar. Namun sayang sekali tembakan anda kali nol, bola sudah dikuasai. Apa yang terjadi? Dipukul rupa-rupanya sok. Ya inilah orangnya nomor punggung 2 tinggi sekali orangnya. Nanti cepat mantapkan tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikuasai. Nanti pukul. Nanti kena dipukul lagi. Namun nyawa oleh pukulan kali ini kurang berkurang. Sehingga istana di manakah orangnya nomor punggung 3 dari orang pola. Rupa-rupanya nomor punggung 3 kali ini sudah bersegar ke dalam senaman. Dan dia sudah mempunyai senaman kebanggaannya. Yuk. Yuk kita barang yang bersemanya lakukan saja sedikit putar. Oh sayang sekali tembakan anda kena pelatih dipukul. Nanti kena rupa-rupanya dengan satu kali pukul. Sudah berjalan menuju ke senaman dan sudah memilih senaman kebanggaannya tembak. Oh mantau sayang sekali tembakannya mani karena senaman anda terjatuh. Oh sayang sekali dipukul dan dikena rupa-rupanya dengan hari orang kolor sudah bercengkar di kotak senaman. Sudah memilih senaman kebanggaannya. Lampukkan saja segel punan ditebak. Namun sayang sekali lagi-lagi mati tembakannya. Dan dipukul namun pukulan anda hanya berdepar waktu saja. Dipukul lagi. Bandai dia berkeling sehingga dia aman-aman saja di home yang pertama. Oh dikena rupa-rupanya kali ini dengan 3 kali pukulan. Sehingga dipukul lagi. Waktu dipukulan kali ini begitu akurat. Sehingga dia serang masih dikuasai oleh si ketua pemanah. Inilah orangnya nomor punggung 5 dari Odo Polkan sudah bercengkar dengan senapan dan tembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini jauh terputar keluar lapangan dan dia terus berlari begitu cepat dipukul namun tidak dikalahkan saudara-saudara sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya menuju home yang kedua. Akhirnya kali ini dia memberanikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya dia memiliki nyali yang begitu tinggi. Dia memilih pulang saudara-saudara dan akhirnya kali ini dia bisa mencepol 2 angka sekaligus. Penggiringan ketat sudah disusun oleh tim kedua pelatan anak rantau. Dan di kiri ke kanan dan ke kiri dan apa yang terjadi dipukul. Namun tidak dikena lagi rupa-rupanya. 1, 2, 3 dipukul sekolah 2 angka sekaligus untuk tim kedua pelatan Odo Polkan. Rupa-rupanya nomor punggung anak kali ini sang pendatang baru ditembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikesini pukul namun tidak dikena rupa-rupanya. Sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya. Akankah kali ini dia bisa mencepol 2 angka sekaligus. Rupa-rupanya sampai lagi di home yang kedua. Dan kali ini dia memperhatikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya dia memiliki nyali yang begitu tinggi. Dia memilih pulang saudara-saudara. Akankah kali ini dia bisa mencepol 2 angka sekaligus. Dan dipukul lagi. Rupa-rupanya tidak dikena lagi. Dan kali ini akankah kali ini ada pukulan 3 kali ya. Ya dia bisa mencepol 2 angka sekaligus. Di kiri ke kanan dan ke kiri kali ini. Dan apa yang terjadi? Dipukul. Nanti kena rupa-rupanya dengan 1 kali pukulan 3 kali pukulan kali ini. Sehingga kandas harapannya untuk membawa rupa-rupanya nomor punggung 8 kali ini sudah bercengkar di kotak senapan dan dia sudah memilih senapan kebanggaannya. Lampukan saja sedikit pudar. Oh sayang sekali tembakan anda karena ini kena WLD dan dipukul. Namun pukulan anda hanya berempat ruang kosong saja sehingga dia aman-aman saja di home yang pertama. Lanjut nomor wahai engkau Odor Polkan karena anda kali ini akan diserang oleh tim kedua pelatan anak rantau. Tembak mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini jauh terpental ke belakang dan bola belum dikuasai. Akankah kali ini dia bisa mencepol dan dipukul namun tidak dikena rupa-rupanya sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya. Akankah kali ini dia memperhatikan diri untuk pulang ataupun memilih bermalam saja. Rupa-rupanya sama berarti home yang kedua dan kali ini dia memilih bermalam saja di home yang kedua. Berhati-hatilah wahai engkau budak pelda karena di belakang ada satu angka. Yuk kita saksikan bersama-sama akankah nomor punggung 5 ini yang akan menjadi pahlawan ditembak. Namun sayang sekali tembakan anda kali ini nol dan dipukul namun tidak dikena rupa-rupanya sehingga ada yang kurang rupa-rupanya dari belakang. Kita saksikan bersama-sama akankah kali ini
kedua pemanah sudah falta. Akankah kali ini bisa selamat? Rupa-rupanya dipukul. Dan apa terjadi? Kena rupa-rupanya satu kali pukulan saja sehingga kakak selamat rapatnya untuk rupa-rupanya nomor punggung 7 kali ini sudah berjegar di depan selamat dan mantap sekali. Oh sayang sekali karena kaki anda terlebih dulu turun sehingga sekuat ini memberikan angka 0. Lanjut sekali orang polkas nomor punggung 8. Inilah formasi nomor punggung 8 dari Odo Polkas sudah berjegar di depan selamat dicetak. Namun sayang sekali lagi-lagi nol tembakannya. Bola kali ini belum dikuasai tim komunikasi rupanya. Akankah kali ini bisa selamat menuju home yang pertama? Rupa-rupanya dikejar dipukul. Namun tidak dikena rupa-rupanya sehingga dia aman-aman saja di home yang pertama. Bola kalahnya bola. Rupa-rupanya sudah berjegar di depan selamat dan kali ini sudah dicetak. Oh sayang sekali tembakan anda kena WLT kali ini dan dipukul. Dan dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja sehingga istana serang kali ini dikuasai oleh tim kedua pelatan anak atas. Rupa-rupanya masih ada umpanan lagi di belakang. Apa yang terjadi kali ini? Yang sengaja anak rancau datangkan dari negara Malaysia rupa-rupanya. Oh sayang sekali tembakannya begitu lembek kali ini dan dipukul. Namun pukulan anda hanya menerima ruang kosong saja. Sambil ini kenapa cuma gaya jadi rupa-rupanya masih ada pergerakan lagi dan dipukul lagi.
Itu obat yang tadinya sempat masih tembakannya, agar kali ini bisa mencubur dua tangan di tembak. Oh sayang sekali lagi nol tembakannya, kena PL di rumah-rumahnya. Dan di kiri ke kanan dan ke kiri dipukul. Dan di kena dengan satu kali pukulan saja. Oh rumah-rumahnya masih ada, umpan pendek di belakang. Akankah kali ini ada jual beli pukulan? Tidak ada rumah-rumahnya. Lanjut sekali. Anak ragi tadinya sempat akan menggendong satu angkat. Namun sayang sekali kali ini tembakannya mati. Bola sudah dikuasai dan dipukul. Nanti kena rumah-rumahnya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga istri serang jauh saudara dari tim kekebalan Odin Farman. Yang tadinya sempat menggendong satu angkat. Ditembak. Lagi-lagi mantap tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikuasai dan terus berlari begitu cepat menuju home yang kedua. Akankah kali ini dia bisa selamat menuju home yang kedua? Rupa-rupanya miskomunikasi di belakang sehingga kali ini dia berani menyerocok pulang. Akankah kali ini dia bisa mencepol dua angka sekaligus? Dan apa yang terjadi? Dipukul. Nanti kena rupa-rupanya dipukul lagi. Namun tidak dikenal oleh pukulan kali ini sehingga istana serang dikuasai oleh tim kedua pulangan anak rantau. Bola kali ini sudah dikasih dan dipukul. Namun tidak dikena rupa-rupanya sehingga yang aman-aman saja di hall yang pertama. Lanjut yang nomor ini jangan dianggap fisik karena si kepal kali ini memiliki kekuatan di atas tanah. Ditembak maka oh sayang sekali tembakannya mati rupa-rupanya dipukul. Jadi kena sebelum anda menyentuh hall yang pertama. Dan tembak mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Dia memilih berwalam saja di home yang kanan di belakang ada satu angka. Yuk kita saksikan bersama-sama di tembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya. Akankah kali ini dia bisa selamat menuju home yang kedua. Dan memperhatikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya bisa komunikasi di belakang. Sehingga dia aman-aman saja di home yang kedua. Akankah kali ini dia memperhatikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya dia memilih berwalam saja di home yang kedua. Nomor punggung 3 angka kali ini angka kalinya akan diserang dari dua arah. Yuk kita saksikan bersama-sama. Akankah kali ini nomor punggung 3 ini yang akan mencari pahlawan? Oh, terjadilah bukan bebas rupa-rupanya. Sayang sekali rupa-rupanya nomor punggung 6 kali ini sudah bertengger di kotak senapan. Dan dia sudah memilih senapan kebanggaannya. Ditembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini jauh terpental ke lapangan dan dipukul. Nanti kena rupa-rupanya sehingga terdapat harapannya untuk berkenak angka. Lanjut dan inilah rumah-rumahnya nomor punggung 4 yang tadinya sempat dua kali mati tembakannya. Kakak kali ini bisa hidup. Oh sayang sekali lagi mati tembakannya dan dipukul. Namun tidak dikenal rumah-rumahnya. Tembakan terakhir. Jika tembakan anda hidup maka anda dicutup untuk pulang. Namun jika kali ini saudara-saudara berhati-hatilah wahai engkau untuk pulang. Karena si kuyal kali ini akan mengoperasi pertahanan anda. Ditembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terputar jauh keluar lapangan dan terus berlari di depan menuju home yang kedua. Dan kali ini anda dituntut untuk pulang karena tembakan terakhir. Akankah kali ini dia bisa mencepol dua angka sekaligus? Rupa-rupanya dia terus berlari begitu cepat dan miskomunikasi dikebur. Tadi kena rupa-rupanya dan usailah permainan di jajan pertama turnamen pojil ini antara tim kedua pelatan